Dalam acara sosialisasi nanti ini kita mendengarkan paparan dari pihak Universitas Gajah Mada dan juga nanti akan berjalan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar program studi magister dan doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan atau MDKIK Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada kepada calon mahasiswa di lingkungan Kabupaten Murung Raya pada hari Senin siang tanggal 10 April 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung B, Setda Kota setempat, dihadiri oleh Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep, Wakil Bupati Reji Kenor, Sekretaris Daerah Hermon, seluruh Kepala OPD, Camat Sekretaris Dinas, para Kabid dan Kasi, serta beberapa tim dari kampus UGM. Dalam sambutannya, Perdi M. Yosep menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada kampus UGM yang telah bersedia datang ke Murung Raya. Lebih lanjut, peningkatan SDM untuk melakukan inovasi perlu dilakukan terutama kepada para kepala OPD maupun para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya. Sementara itu, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan atau MDKIK UGM, Profesor Dr. Ahmad Mariyudi menjelaskan bahwa UGM mempunyai peningkatan SDM masyarakat yang ada di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk merangkul daerah dan bersama-sama berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Jadi sebenarnya kita ingin lebih merangkul daerah untuk bersama-sama berinovasi di dalam melaksanakan pembangunan dan harapan akhirnya adalah nanti kita bisa menjadi pelayanan masyarakat yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini memang daerah ini perlu kita rangkul dan kerjasama dengan Murung Raya ini juga luar biasa karena ada banyak inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh Murung Raya sehingga ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kami yang berada di kampus. Dr. Ahmad Mariyudi berharap agar 40 orang untuk S2 dan 3 orang untuk S3 yang ditugaskan oleh Bupati Murung Raya bisa merumuskan inovasi-inovasi kebijakan yang relevan dan selaras dengan tujuan untuk membangun di Kabupaten Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Kita ulangi, mohon izin persiapan, Pak, Bu. 1, 2, 3. Merdeka. Persiapan, 1, 2, 3.